Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jati sama Bapak Deki selaku pengawas SMP pada kesempatan kali ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan teman-teman tim pengembang kurikulum di sekolah SMP pada kesempatan kali ini. Nah, mohon izin untuk Bapak-Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya Bagus Miyabada dari SMP di Satu Tawangsari mohon izin di hadapan Bapak Ibu semuanya berkenan untuk membagikan sedikit informasi. Nah, kali ini saya hanya akan sedikit memberikan informasi karena tadi sudah dibahas tentang pedoman pembelajaran dan penilaian terbaru, dan ini saya berikan sedikit informasi tentang aplikasi yang insya Allah sudah sesuai dengan pedoman pembelajaran dan asesmen yang terbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil aplikasi yang dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, yaitu aplikasi AirPod. Mungkin banyak dari Bapak Ibu semuanya yang sudah pakai, entah itu di kurikulum 2013 maupun yang kurikulum Merdeka sudah pakai juga. Saya yakin ada beberapa sekolah yang sudah familiar dengan aplikasi ini. Walaupun di luar sana banyak sekali aplikasi serupa yang bisa jadi alat bantu Bapak Ibu semuanya dalam memberikan pelaporan ataupun rapor kepada siswanya, seperti itu. Dari sisi aplikasinya dulu, e-rapor. Apa itu e-rapor? Kalau secara tertulis, e-rapor adalah sistem aplikasi ataupun sistem manajemen digunakan untuk intinya adalah pelaporan hasil belajar kepada siswa. Inti luaran e-rapor itu intinya adalah e-rapor. Seperti itu. Sedangkan ketika rapor itu sudah jadi, kita tidak bisa mengesampingkan proses sebelumnya, apa itu input nilai, pengolahan nilai dan lain sebagainya. Nah, dari proses-proses semua itu sudah terwadahi dalam satu aplikasi, yaitu e-rapor. Secara periodisasi, sedikit cerita sejarah saja. E-rapor ini sudah dikenalkan kalau tidak salah tahun 2016-2017 ketika kurikulum 2013 diberlakukan. Nah, Kementerian Pendidikan mewadahi atau memfasilitasi untuk pelaporan hasil belajar siswa melalui aplikasi e-rapor di tahun 2016-2017 versi 1.0. Ada versi 0.1 dan seterusnya. Nah, untuk kurikulum 2013 itu sampai dengan tahun 2021 tahun 2022 itu aplikasi yang sebelumnya, aplikasi bisa dikatakan aplikasi lama sebelum aplikasi yang sekarang dipakai, itu berakhir di tahun 2021-2022. Kenapa berakhir? Karena kemarin dinyatakan tidak sesuai dengan pedoman pembelajaran dan asesmen yang terbaru ini. Ketika itu sudah berakhir, maka di tahun pelajaran 2022-2023, Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi meluncurkan dua aplikasi e-rapor. Karena di sekolah-sekolah baik itu SD SMP banyak yang masih pakai kurikulum 2013. Dan ada juga yang sudah pakai kurikulum Merdeka. Maka untuk mewadahi dua kurikulum itu, maka diluncurkan dua aplikasi e-rapor yang berbeda juga. Ada yang untuk K13, ada yang untuk kurikulum Merdeka. Seperti itu, di tahun yang sama. Kalau tidak salah, di akhir semester ganjil kemarin diluncurkan berbarengan dengan pedoman pembelajaran dan asesmen yang terbaru. Prinsip-prinsip pengembangan aplikasi di sini banyak sekali prinsip-prinsip yang sudah diterapkan dalam aplikasi tersebut, mulai dari efektif, efisien, valid, mudah dikelola, informatif dan seterusnya sampai dengan kompatibel. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu semuanya ketika nanti dibandingkan dengan apa yang saat ini dilakukan. Kalau memang belum pakai e-rapor, misalnya pakai Excel atau pakai
aplikasi lain, apakah ini lebih praktis ataupun ternyata kurang praktis, itu nanti kebijakan dari sekolah masing-masing. Lanjut. Nah, kalau tadi prinsip pengembangan, selanjutnya di sini adalah prinsip penggunaan. Ada sedikitnya ada 4 prinsip penggunaan. Yang pertama